Ratusan lansia di Kota Batam merayakan Hari Lansia tingkat nasional. Meskipun sudah lewat sekitar satu bulan dari acara puncak, tidak mengurangi para lansia di Kota Batam untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan dihadiri kurang lebih sekitar 300 orang lansia. Kegiatannya yaitu pertama sekali jalan sehat, sekitar ditempuh 50 menit, kurang lebih jaraknya ya sekitar 1 kilo lebih juga. Mengambil tema Hari Tua yang Menjadi Berkat, acara ini dimulai dengan jalan santai mengelilingi kawasan Villa Panbil, menempuh jarak hampir 1 km, dan dilanjutkan dengan senam sehat bersama yang kemudian ditutup dengan ibadah singkat. Pada acara ini, beberapa lansia juga memberikan tips bagaimana cara menjaga hidup sehat dan bahagia di usia yang tidak lagi muda. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.